بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وقال أبو سليمان الدهراني Iza talab ar-rajulu al-haditha Au tazawuja au safara Fi talabil ma'ashi faqad Rokana ila dunia Wa qala dan sungguh Dan telah berkata Abu Sulaiman Abdurrahman bin Ahmad bin Atiyah Ad-Daroni Iza tolah barrojulu al hadisa apabila seseorang menuntut hadis, dia tuntut hadis, tuntut hadis kan cakep. Aus, au tazawaj, atau dia tuntut nikah, dia mau nikah, tazawaj, atau dia pengen nikah. Aus safar, atau dia pengen musafir. tapi fitolabil ilmi di dalam menuntut eh, fitolabil ma'asyi di dalam menuntut kehidupan jadi mencari hadisnya dijadikan sebagai pencarian hidup kawinnya dijadikan sebagai pencarian hidup musafirnya dijadikan pencarian hidup fakat rokana ila dunia maka sungguh dia telah cenderung kepada dunia bukan menuntut hadis nggak boleh bukan begitu pengertiannya bukan kawin nggak boleh bukan bukan musafir nggak boleh bukan tapi dia jadiin alat dia jadiin sanat itu cari ilmu hadis nikah musafir jadiin sanat kalau musafir gimana jadi cari kehidupannya jalan-jalan kagak punya duit minta. <tuh> Maksudnya apa beliau ini? Maksudnya untuk bersihin kita punya niat. <tuh> bersihin punya niat. Biar kita pinter ilmu hadis kita, niat kita cakep. Ya, baca kitab kita bagus, niat kita cakep. Niatnya dibagusin. Itu maksud beliau di sini. Bersihin biar benar-benar akhirat, jangan sampai dunia. itu hati-hati jangan sampai dunia bersihin sebersih mungkin hati kita jangan sampai ada dunia nikah niatin betapa nah, yang udah biar udah itu ya <guruh> yang udah biar udah umpama gitu wah oh, enak nih orang kaya nih oh, mudah-mudahan <guruh> ini jadinya sebagai maisha jangan Fazbar yang dicari itu yang dicari fazbar taribat jadak bukan karena pelatarannya yang lebar luas itu yang dunia jangan sampai dunia musafir pergi itu kita sekarang nggak kegambar jarang yang kayak begini dulu ada tipis banget ini, kecil sekali, nggak kelihatan. Dan semua bukan ini aja, semuanya. Biar bagus pinter kita dalam agama, tapi tujuannya fitrah bil maashi, fakat rokana ilah dunia. Sungguh dia cenderung kepada dunia. Yang bersihin sebersih-bersihnya. Sama, sama sekarang kan begitu, pendapat-pendapat. Supaya bisa duduk di dalam kepemimpinan, nah pendapatnya rada-rada enggak jujur. <laughs> Supaya bisa duduk di atas kepemimpinan, ya, dia berpendapat, pendapat-pendapat yang enggak jujur. Enggak berani dia itu, ya, mengkritik orang yang, yang kalau dia kritik, dia enggak akan dapetin kepemimpinan itu. Padahal orang itu bertentangan, yang dia kritik yang mana, ini, yang enggak ada masalah di dalam kepemimpinannya. itu tuh dijaga, jangan sampai kita begitu. Zaman sekarang udah kayak begitu tuh. Kan begitu kita lihat sekarang. Lihat ada tokoh padahal pendapatnya azim, Dia enggak kritik yang begitu, malah diagung-agungkan. Tapi ada tokoh yang bagus di kritik. Ini <tuh> namanya termasuk juga dunia itu sekalipun hafal hadis hafal Quran sekalipun sekalipun hafal Quran kita jangan wah dengan orang hafal Quran orang orientalis hafal nggak Quran bukan main apalah bukan apalagi kamus juga bisa bikin munjid kurang apa itu hebatnya subhanallah hmm. Jadi kita harus punya apa? Keistikomaan dalam beragama. Walaupun kita nggak diangkat sebagai pemimpin di situ umpama, tapi kita kokoh. Kita punya pendirian ilmu, insya Allah tidak kita diangkat menjadi pemimpin di dalam organisasi itu. Kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemimpin ruhani. Iya, kan begitu sekarang tuh. Ya, seperti kita sekarang kita lihat Habib Rizik, astagfirullahaladzim. Ada yang mengatakan di Jakarta dikit yang mendukung, masya Allah luar biasa benar di Jakarta. Allahu Akbar, masya Allah. Ini kita sedih di sini. Masya Allah Padahal beliau luar biasa Luar biasa Kita Kita nggak punya ada apa-apa Kita berpendapat karena lillahi ta'ala nggak ada kemana-mana Insya Allah kita juga ngerti Kita juga ngerti Insya Allah Tapi kita lihat Yang pemimpin yang di atas toko tokoh agama kita lihat enggak <tuh> dibela justru dibilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hmm. itu termasuk dunia juga tuh walaupun mereka tuh hafal Quran Al-Qur'annya apa? Hadisnya tetes. Tapi kalau udah cendung seperti itu, itu mina dunia wa mafiha. Ulama dunia. Jangan takut-takut sama Imam Ghazali. Dulu kan di zaman Imam Ghazali begini. Sekarang zamannya begini. Sekalipun dia pakai udang-udang, pakai apaan tuh. Walaupun orang sekarang kan begitu. Pengen tenar itu khalib, tu'rab. Macam-macam dah tu. Ada imam di zaman Imam Sufyan as -Sawri. Ada orang pakaiannya, kayaknya sufi banget itunya. Ya, sufi nih, Ya, bajunya enggak bagus itu ya. Songkoknya jelek, pakaiannya jelek. Apa kata Imam Sufyan as -Sawri. Ente pakai baju neraka. Ente pakai baju neraka. Padahal sufi pakaiannya. Tapi dibilang ente pakai baju neraka. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Pengen dikata sopi. Yang tawadu yang mana? Yang tawadu itu yang menjalani sunnah Nabi. itu. Kenapa? Karena dia mampu menundukkan dirinya. Diperintahkan sama sunnah Nabi, dia ikut. Walaupun ribet. Ribet enggak? Ribet. Pakai begini-begini ribet enggak? Ribet enak kemak itu aja, tapi pengen jalanin sunnah lain tidak, itu justru yang begitu. Mm -hmm. <laughs> yeah. Jadi ulama dunia, ulama akhirat terjadi itu bukan dari dulu aja, ya bukan ya. Yeah sekarang aja dulu udah terjadi di zaman Imam Ghazali dan Imam Ghazali begitu lugas mengatakan ini, begitu beraninya. Kalau dulu di zaman Imam Ghazali begitu banyak, sekarang lebih banyak lagi dan lebih halus lagi. Wa inna ma aroda bihi al asani dal aliyat dan hanya ia mengingini dengannya tadi menuntut tu seseorang hadis kan cakap menuntut hadis kawin kawin siapa yang enggak boleh musafir masya Allah maka sungguh dia itu cenderung kepada dunia tapi sesungguhnya wa inna ma aroda bihi al asani dal aliyat Sandaran yang tinggi, sandaran yang mulia. Betapa enggak mulia, hadis itu mulia. Masya Allah. Nikah. Masya Allah. Jumhur ulama, sunnah. Musafir. Jalan ke sana, jalan ke sana, enggak ada duit. Betapa enggak mulia itu. Wa innama aroda bihil asani dal'aliyata. Masya Allah. Wa qala Isa alaihi berkata Nabi Isa alaihi salam ya wa tatlubul haditsa lewatan wa tatlubul haditsa allazi la yahtaju ilai fi tariqil akhirati dan engkau tuntut akan hadis yang di mana engkau yang di mana la yahtaju ilai fi tariqil akhirati yang di mana tidak dibutuhkan kepadanya di dalam jalan akhirat Masya Allah. Jadi kalau begitu kalau ada hadis yang enggak menuju jalan akhirat jangan dituntut. Cari yang di jalan akhirat. Kenapa begitu? Karena umur kita pendek ilmu itu banyak. Jadi kalau begitu cari yang paling dibutuhkan dalam akhirat. Hmm. cari takut-takut umur keburu sampai ilmu yang wajib belum belajar wa isa alaihissalam salam kaifa min ahli ilmi min saini ila akhirati wa huwa muqbilun ala dunya berkata abu nuaim dalam kitab ilyah isa bin maryam kata Nabi Isa bin Yar Maryam ini dikutip oleh Abu Nuaim dalam Hilyahnya alaihissalam Nabi Isa alaihissalam berkata kaifa yakunu bagaimana ada min ahli ilmi daripada ahli ilmu min sairihi daripada jalannya ila akhiratihi kepada akhiratnya wa huwa muqbilun padahal dia menghadap ala dunyahu kepada dunianya Bagaimana itu orang dikata ahli ilmu? Gitu. Ini pertanyaan yang mengherankan. Bagaimana itu orang dikata ahli ilmu? Tapi jalan akhiratnya menuju dunia. Yang dicari dunia. Tapi ngomongnya akhirat. Tapi kok arahnya dunia? Bagaimana nih ahli ilmu begini? Loh. Imam Ghazali nanya, kok ahli ilmu begini? Ahli ilmu bukan begini. Jadi ahli ilmu itu ngajarin akhirat, ahli ilmu. Hmm. <tuh> Jadi ini Imam Ghazali memang beliau ingin menggiring kita kepada akhirat. Sebersih-bersihnya kalau kita baca kitabnya Minhajul Abidin tuh, masya Allah, lebih lebih lagi. Kitab beliau yang terakhir, beliau ingin giring kita kepada akhirat. Wa kaifa yakunu min ahlil ilmi man yatlubul kalama liyukhbira wa la liya'mala bihi Wa kaifah yakunuban dan bagaimana ada min ahlil ilmi termasuk daripada ahli ilmu. Man yatlubul kalama orang yang menuntut omongan. Li yukhbir bi supaya ia dapat memberitakan dengan omongannya itu. La takdirnya wala dan tidak dia itu menuntut kalamnya itu liya malabi supaya ia amalkan. Jadi dia cari ilmu bukan untuk diamalin tapi untuk diomongin, Bagaimana orang ini dikata ahli ilmu gitu. Yang namanya ahli ilmu cari ilmu untuk diamalin, bukan cari ilmu untuk ngomong-ngomong doang. Hebat nih ngomongnya. Masya, Masya Allah ini apa ini apa ini apa ini apa. Tapi kok kita lihat pendapatnya kok seperti itu. yang kelompoknya kagak dikritik. Yang di luar kelompoknya dikritik kan begitu sekarang. Innalillah. dikata ahli hadis, ahli sejarah, ahli tasawuf. Innalillah wa inna ilaihi Kan sekarang nih yang begitu sekarang lagi berkembang. Jangan kita tergoda dengan itu. Fokus kita akhirat, minta sama Allah ditunjukkan nama Allah supaya kita jangan pendapat keagamaan kita Enggak kemana-mana, di Allah Ta'ala. Walaupun kita enggak ditunjuk lagi, enggak apa-apa, enggak masalah. Walaupun kita enggak ditunjuk, enggak dipinggir pilih jadi pemimpin, enggak apa-apa. Yang penting kita bisa istiqomah dalam keagamaan kita. Enggak kita diangkat pemimpin di dunia secara zoir, insya Allah kita akan diangkat oleh Allah pemimpin ruhani. Mana bagusan tuh? Wali kutub kan begitu ya. Mau jadi wali kan boleh ya. Ya istiqomah. Yang kagak boleh itu ngaku-ngaku jadi wali. Zaman sekarang kan begitu ya. Wa qala salih ibn Qaisana Abul Haris Al-Basri Adraktu syuyukah

guru-guru besar di Madinah dan selain Madinah. Apa kata beliau? Wa hum Mereka itu minta perlindungan kepada Allah. Minal fajiril alimi bisunnati. Daripada orang fajir. Orang yang suka berbuat dosa. Alim, tapi alim. Yang alim. Fajir alim, suka buat dosa, alim. Bisunati dengan sunnah. Masya Allah. Berarti apal tuh hadisnya. Qurannya apal. Berlindung tuh. Ya Tahu. ahlu sunnah wal jamaah. InsyaAllah dalam pemeliharaan Allah ta'ala. Siapa yang berpendapat sekalipun ahli ilmu dia banyak. Pasti ada yang kritik. Pasti ada yang kritik. Ntar ada yang kritik. Kenapa begitu? Karena dijaga memang ahlu sunnah wal jamaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang benar dijaga. Nah, kita minta sama Allah supaya kita berjalan jalan lurus. lurus. Nah, kita baca tu zikir pagi sore itu kita baca supaya dituntun nama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita amalin tu. Biar kita apa? Supaya kita dalam taufik hidayah Allah. Jangan dituntun sama nafsu kita. Walau terfata'ainin. Sekalipun hanya terfata'in sekejap mata. Minta sama Allah, jangan dituntun sama nafsu kita. Zikir tarikhoh kita jalanin dengan penuh keyakinan. InsyaAllah. Zikir pagi sore, dia usama. <laughs> InsyaAllah. Dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mengomongin, orang sudah mencela, orang itu bukan wali. Min, aulia, ilahi, ta'ala, dan hati-hati kepada orang itu. Jangan kamu dekat-dekat kepadanya. Hmm. Itu bahaya, apalagi seorang ulama sangat bahaya. Tidak ada satu pendapat ulama yang membenarkan kalau ada orang ngomongin orang nggak ada. Nggak ada. Sekalipun seorang Syekh, seorang Kiai besar sekalipun, kalau sudah ngomongin orang, jelek-jelekin orang, sudah lepas tangan, sudah usai, cukup sampai di sini. Nah, buat kita pelajaran jangan sampai kita begitu berbeda paham oke okay, kata anak sekarang tapi jangan saling menjatuhkan itu sesama penumpang jangan saling sikut-sikutan itu silakan aja naik tapi jangan sikut-sikutan warwah Abu Hurairah ta raudal anhu eh, nanti kita lanjutin lagi dah abis ini aja dulu, wallahu a'lamissawab